nak merayakan hari raya orang lain, nak mengucapkan selamat hari raya, selamat tahun baru. Perkara ini juga haram kerana dianggap bid'ah, sebab di zaman Rasulullah tidak ada perkara itu, kata mereka, pandangan mereka. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Begitu juga untuk nak menyambut hari kebangsaan. Hari kebangsaan pun dianggap bid'ah, sebab hari kebangsaan, kebangsaan, nasionalisme itu perkara baru, tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab nasionalisme datangnya pada zaman kebangkitan orang Eropah. Jadi dengan itu maka tak boleh ada hari kebangsaan, maka diharamkan. Perkara itu bid'ah, diharamkan di Saudi Arabia. Ulama-ulama mereka, semua ulama, kebanyakan ulama lah, saya tak kata semua sebab saya tak baca semua pandangan mereka, tapi kalau kita tengok kepada semua, kebanyakan ulama mereka, ulama-ulama besar mereka mengatakan Aidul Watani haram li'annahu bid'ah walam wala yujad fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan bid'ah kerana tidak ada diamal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak disebut di dalam Quran secara qat'iyah as-subut wad dalalah, jadi bid'ah. Tapi beberapa tahun kebelakangan ini kerajaan Saudi sendiri sejak zaman Raja Abdullah, sekarang Raja Salman, sejak zaman Raja Abdullah kalau tidak silap, telah membenarkan Aidil Watani As-Saudi, iaitu hari hari kebangsaan Saudi, telah mula di zaman beberapa tahun kebelakangan ini saja. Dulu tak boleh. Dulu tak boleh, sekarang tak siapa berani nak lawanlah, sebab telah keluar arahan itu daripada pihak kerajaan sendiri. Jadi banyak perkara-perkara bukan agama tapi merupakan adah, merupakan muamalah, perkara-perkara biasa yang kita buat, tapi mereka meletakkan menjadi perkara agama, seperti dengan sembahyang, seperti dengan puasa. Jadi kekeliruan ini masih berlaku di kalangan ramai, termasuk di kalangan ustaz-ustaz kita yang menganggap diri mereka salafi. Mereka tidak nak berbeza, masih duk pegang dengan pandangan ulama silam yang memang mereka duduk dalam ghetto pemikiran yang sempit, tidak pergi kepada pandangan-pandangan yang lebih luas, sebab kerana mereka berpegang dengan satu pandangan puak mereka saja. Itulah yang menyebabkan jadi masalah. Jadi punca masalahnya ialah kerana tidak mau membeza di antara ibadah akidah dengan adat dan muamalat. Adat boleh tambah, boleh buat apa saja, merupakan kebiasaan nak tambah, asalkan tidak bercanggah dengan Al-Quran, tidak bercanggah dengan hadis, tidak bercanggah dengan ajaran Islam keseluruhannya, tidak masalah. Begitu buat amalan, muamalat iaitu perkara-perkara biasa yang kita buat harian dalam pekerjaan, dalam untuk nak bercocok tanam, dalam untuk nak berniaga, dalam apa saja perkara ini dipanggil muamalah. Muamalah nak berkahwin itu panggil munakah. Tapi muamalah soal soal pekerjaan, soal pencarian hidup, soal untuk nak mencari rezeki, dia bukan soal agama soal ini. Soal ini kalau hal-hal agama itu kamu pasti merujuk kepada aku, Nabi kata fa iza kan syu'unud dunya, kalau hal-hal dunia itu fa antum a'lam bi syu'uni dunyakum, kamu lebih tahu lagi daripada aku tentang urusan dunia kamu. Itu mana jelas. Jadi soal-soal muamalah bid'ah lah sebanyak mana pun, asalkan ia tidak membawa kepada keburukan dan kejahatan, asal tidak bercanggah juga dengan Al-Quran, tidak bercanggah juga dengan hadis, dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kalau kita buat masalah buat bercucuk tanam, ini merupakan satu muamalah ziraiyah. Okey. Kalau kita bercucuk tanam dalam sawah kita, dalam bendang kita, dalam kebun kita, tidak ada masalah. Tapi kalau kita melanggari, pergi bercucuk tanam, pergi menanam apa saja di tempat orang lain, tanah orang lain, itu haram, tak boleh. Dan kita ada tempat dia. Ada apa hukumnya di situ. Okey. Inilah yang menjadi masalah yang kita merupakan masalah besar bagi orang kita sekarang ini. Kerana ramai di kalangan ustaz dan ulama yang masuk dalam ghetto puak ni tidak mau keluar dari kepopong pemikiran sempit ini, menyebabkan mereka melihat satu pandangan itu saja dan membidaahkan semua perkara, termasuk soal ibadat, soal akidah, itu memang tidak masalah lah. Tapi pergi kepada muamalat dan juga kepada adat-adat, terus masuk yang berkaitan dengan agama, yang ada pahala dan ada dosa. Semua sebenarnya pekerjaan kita ini ada kaitan dengan pahala dan dosa. Kita nak berzanji, berzanji ini merupakan adat, adat. Berzanji nak buat apa, keduri arwah masalan, ini merupakan adat. Nak buat boleh, siapa ada duit boleh, dan siapa tak ada duit tak boleh. Yang dok bincang kata, oh jadi tak ada nas daripada Rasulullah SAW. Yang ada nas daripada Rasulullah mengatakan apa? Iaitu jiran tolong buat masak, tolong buat masakan bagi keluarga si mati. Okey, cuba fikir. Kita dilahirkan oleh ibu bapa, dan apabila ibu bapa mati, meninggal dunia, dia meninggal bagi kita begitu banyak harta. Bukan tak kalau tak bilang dengan harta sekalipun, dia dah membesar kita sehingga kita dah menjadi orang dewasa, ada kerja, ada pekerjaan, jadi kaya. Nak buat sedikit kenduri, bukan soal nak sampai nak baca tersampai kepada bapa kita atau mak kita, tapi nak buat kenduri hanya nak menyambut orang datang, tak boleh. Ini saya rasa tak masuk akal lah. Tak masuk akal. Jadi bagi saya, boleh buat perkara itu sebab satu, kalau anda pernah ada keluarga, ahli keluarga yang mati kan, satu perkara yang penting sekali, iaitu di hari pertama, hari kedua, hari ketiga tu kan, kan rasa memang sunyi sangatlah. Kalau tidak ada orang yang berkumpul di rumah anda, waktu saya mengalami bapa saya mati, mak saya mati, semua mati, dua-dua orang tu mati di atas hari bapa saya. Dan saya tengok apabila mak saya mati, bapa saya hari pertama memang teruk. Tapi alhamdulillah kita ada penenang, ada ubat yang boleh membuat jiwa dia tenang, dan saya pun begitu juga, ada ubat yang membolehkan buat saya tenang, iaitu ada ziarah orang kampung ke rumah kita, dan kita pun buat jamuan dan buat baca Al-Quran, dan baca doa dan macam-macam. Itu menyebabkan suasana hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lama-lama menyebabkan kita rasa lebih bagus. Satu lagi, boleh juga menghubungkan silaturahim. Ini perkara besar. Saya tidak kenal banyak ahli keluarga saya dari kampung yang jauh-jauh, dari daerah yang jauh-jauh, tapi hari kematian, hari pertama, hari kedua dan hari lain, datang mereka menziarah kita, dan saya tidak pernah kenal mereka. Tapi di hari itu kita dapat berkenal, sebab di hari mati biasanya orang kita akan ziarah. Dengan itu alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan ada adat ini pun, walaupun mereka kutuk dan macam-macam, tapi saya menganggap ia merupakan satu adat yang adat masyarakat yang bagus, sebab boleh menyebabkan kita berhubung dengan ahli keluarga, sahabat handai kita yang berjauhan. Jadi dengan ada macam begini adalah merupakan satu perkara yang cukup bagus. Okey? Itu di antara perkara-perkara baik. Soal habis duit sedikit banyak, bukanlah hal kita pun seperti mak bapak kita juga yang meninggal, bukan nak bawa pun duit pergi dalam kubur. Kita yang akan bawakan kapan tu saja.
Kalau kita tidak duit harta kita, apa kita nak rusing ke sangat, dok bimbang ke sangat, dok tak nak belanja untuk nak menjamu orang yang datang pada hari hari kenduri arwah.